Halo Sobat Kebun, kembali lagi dengan saya Yono Septian Wijaya di YouTube channel Sobat Kebun. Hari ini Sobat, saya akan update mengenai bawang merah yang waktu itu kita semai menggunakan gelas aqua atau gelas transparan. Hari ini saya akan memindahnya di polybag-polybag supaya pertumbuhan mereka semakin cepat dan buahnya pun semakin banyak. Oke, ikutin terus ya. God bless. Oke, kita pindahkan bawangnya. Lihat Sobat, sehat kan? Akarnya pun banyak. Kita akan pindahkan ke polybag-polybag yang telah kita saya sediakan. Sebelumnya kita lemet-lemet dulu, pijit-pijit dulu supaya tanahnya bisa menggembur kembali Sobat, dan gak merusak benihnya atau tanamannya. Oke, bagi jah pijit-pijit, kita cabut daunnya untuk dipindahkan. Kita pindahkan ya Sobat. Oke, cukup seperti ini ya. Kita letakkan lagi yang lainnya. Pijit-pijit, lemet-lemet dulu. Enak ya dia dipijitin, aku aja nggak ada yang mijitin. Akarnya banyak ya Sobat. Sip. Udah, sebagian kita telah pindahkan, nanti yang lainnya saya sendiri aja ya Sobat, yang enggak kepanjangan durasinya. Oke. Ini Sobat hasilnya. Kita pindahkan semuanya nanti ya. Sip. Oke Sobat, sekian dari saya mengenai update bawang merahnya. Kita tunggu supaya nanti sampai berbuah lebat. Nanti kita update lagi mengenai pemanenannya, oke? See you. Jangan lupa like, comment, suka nggak suka, harus subscribe, oke? God bless.